Kondisi saat ini di Kajar Kuning, jembatannya, satu-satu jembatannya terputus. Yang arah mau ke Curakoboan. Januari 2022, jembatan penghubung antar Curakoboan dan Kajar Kuning jebol. Jadi ini hanya satu-satunya akses di sini untuk bisa masuk ke Curakoboan. Cuaca sekarang masih hujan. Ini doakan mudah-mudahan tidak sampai ke warga. Ini kalau terus hujan deras bisa turun ke warga ini. Hai, Beb.